Gitu, benar nggak? Yes. Terima kasih. Nikahi pengusaha tajir Basuki, kali ini pemberitaan tak menyenangkan datang dari keluarga Nagita Slavina, yaitu ibu Nagita Slavina, Rita Amelia. Diberitakan Rita Amelia bercerai lagi dengan suami keduanya, Basuki. Memang sudah lama tak terlihat bersama, bahkan foto-foto Basuki sudah dihapus mama Rita di sosial media pribadinya. Makin menguatkan lagi saat Raffi Ahmad membahasnya di channel YouTube Raffi Ahmad, Rita Amelia menyebutkan dirinya tak mau mikirin lagi jodoh, setelah umur hampir 60, kali ini hanya ingin bersama keluarga, bersama anak dan cucu. Tak terlalu suka mengumbar masalah pribadi, namun pemberitaan ini dibenarkan sendiri oleh orang-orang terdekat kalau Mama Rita Amelia dengan Basuki Wijaya Kusuma sudah bercerai dan sudah berpisah cukup lama. Mama Rita bahkan kini menghabiskan waktunya di apartemen, sudah lama tak pulang ke rumah Tebet. Kembali fokus mengurus bisnis dan anak-anaknya. Nih, makan siang Mama. Ada sate, ini nasinya nasi kuning, ada sayur, ini buat malam nanti. Daging, mes, pot. Rita Amelia sendiri dulu saat remaja pernah menikah dengan Gideon Tengker, dikaruniai dua anak, Nagita Slavina dan Caca Tengker. Saat itu, Rita Amelia lebih memilih bercerai karena ternyata Gideon Tengker bermasalah dalam permasalahan rumah tangganya. Cukup lama sendiri menjanda sampai anak-anak dewasa, bahkan sampai anak-anak menikah, Rita Amelia kemudian menikah lagi dengan duda tiga anak. Bahkan, duda ini dinilai kaya dan tajir. Namun tak lama, kini dikabarkan pernikahan Rita Amelia dengan Basuki bercerai lagi. Tak mau membahas permasalahan rumah tangganya dengan suami kedua Basuki yang bercerai, Mama Rita Amelia kini lebih fokus bersama anak-anak dan cucunya. Dilihat dari konten dan juga sosial media Mama Rita, anak-anak kini selalu bersama Mama Rita. Bahkan, Mama Rita dengan Gavriel kini lebih sering di apartemen dan anak-anak mengunjungi Mama Rita. Chef Ocyang, selamat di atas pembukaan resto barunya Harmoni Minang. Semoga tambah sukses, laris manis, banyak pengunjungnya dan pastinya berkah. Ceritanya apa Ibu di Bali? Buat teman-teman di Bali, aku mohon tanya, aku tuh lagi cari jagung bakar yang di jalan Seminyak sini, depan situ yang depan Apotek. Apakah buka? Kenapa? Damn, Vita. Okay, bye. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.